Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali. Saya berdoa kita semua tetap di dalam keadaan sehat, kita semua tetap di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tema khotbah saya hari ini adalah Good Reputation. Di saat-saat ini banyak sekali orang yang ingin viral, saudara. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjadi terkenal. Dengan membuat berbagai macam konten yang mungkin menarik, unik, atau bahkan hal-hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Tetapi seharusnya kita dikenal bukan karena hal-hal ini tadi. Seharusnya kita dikenal karena kita memiliki reputasi yang baik. A good reputation. Reputasi bukan sekedar pencitraan. Reputasi sebenarnya adalah pencerminan dari karakter kita, saudara. Abraham Lincoln pernah mengatakan, karakter itu seperti pohon dan reputasi itu adalah bayangannya. Ada contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang mempunyai reputasi yang baik, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga mengatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan, therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Reputasi yang baik akan menjadi magnet, di mana orang-orang akan mendekat kepada kita dan menjadi percaya kepada kita. Membangun reputasi yang baik harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, bukan sesekali, saudara. Cara untuk mendapatkan reputasi yang baik adalah dengan berusaha keras untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Untuk memiliki reputasi yang baik, kita harus terus membangun diri kita, saudara. Yang harus kita sadari adalah Tuhan senantiasa berurusan dengan orangnya, bukan dengan barangnya, saudara. Setelah kita berhasil membangun reputasi yang baik, kita juga harus terus berjaga-jaga supaya jangan sampai reputasi kita rusak karena sebuah kesalahan kita, saudara. Warren Buffett pernah mengatakan, membutuhkan 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi yang baik, tetapi hanya butuh waktu 5 menit untuk menghancurkan semuanya itu. Benjamin Franklin juga pernah mengatakan, membutuhkan banyak perbuatan baik untuk membangun sebuah reputasi yang baik, dan hanya cukup dengan satu tindakan kita yang buruk untuk menghancurkan reputasi yang baik itu, saudara. Pada saat reputasi kita berbicara, pada saat pekerjaan kita membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya, saudara, pada saat itu tidak hanya kita mendapatkan berkat, tidak hanya orang mendekat kepada kita, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah orang yang mendekat kepada kita itu, mereka bisa memuliakan Tuhan kita. Matius 5 ayatnya yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.